Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan, anak-anakku sekalian peserta didik SMK Krian 2 tahun pelajaran 2023-2024. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh maghfirah, pada kali ini Pak Heri akan menyampaikan kultum terkait 10 keutamaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagai seorang Muslim, 10 hari terakhir Ramadan merupakan momen yang penuh keharuan dan kekhawatiran. Keharuan akan istimewanya 10 hari terakhir dan keharuan di mana kita nanti akan ditakdirkan seperti apa sama Allah Subhanahu wa taala di Ramadan tahun yang akan datang. Maka dari itu, 10 hari terakhir Ramadan banyak orang yang memanfaatkannya dengan iktikaf, berdiam diri di masjid secara khusyuk sehingga kegiatan Ramadan penuh dengan keistimewaan. Dalam salah satu hadis, di 10 hari terakhir sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan melebihi kesungguhannya beribadah di selain malam tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut terlihat keutamaan semangat beribadah Rasulullah di 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala justru lebih giat beribadah demi meraih ridhonya. Salah satu dari banyaknya keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah turunnya malam Lailatul Qadar, malam yang mulia yang mempunyai nilai lebih dari 1000 bulan. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, pada malam yang ke-9 tersisa, malam yang ke-7 tersisa, malam yang ke-5 tersisa." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena itu, umat Islam sangat disarankan untuk beribadah, terutama ibadah malam pada 10 hari terakhir Ramadan. Selain menjadi malam 1000 bulan, beberapa keutamaan 10 malam terakhir bulan Ramadan ini akan menambah keistimewaan. Di antaranya, yang pertama, malam diturunkannya Al-Quran. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, disampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Yang kedua, keistimewaannya adalah malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Maksudnya adalah sangat mengerjakan amalan pada malam Lailatul Qadar nilainya lebih dari 1000 bulan. Apabila melakukan amal kebaikan akan dihitung seperti melakukan kebaikan selama 1000 bulan. Yang ketiga, malam penuh keberkahan. Disebut sebagai malam penuh keberkahan karena pada malam Lailatul Qadar Allah menurunkan ke bumi dan membagikan rahmat serta keberkahan bagi manusia dan beribadah dengan sungguh-sungguh di malam itu. Dan yang keempat adalah malam kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Khosor ayat 5 yang berbunyi, malam itu kesejahteraan sampai terbit fajar Lailatul Qadar adalah malam yang sangat indah bagi umat muslim. Bagi malam itu umat muslim tidak hanya diliputi keberkahan tapi juga kesejahteraan. Yang kelima, malam penuh ampunan. Disampaikan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar atas dorongan iman dan mengharapkan balasan dari Allah, dilimpahkanlah, diampunilah dosa-dosa
yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seorang yang bertaubat dan berdoa, maka dosa-dosa di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan dengan lebar. Yang keenam, malaikat-malaikat akan turun ke bumi. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengantarkan segala urusan. Yang ketujuh, malam penuh kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan Ramadan ini telah menghampiri kalian dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari menjumpainya, maka sungguh dia telah terhalang dari seluruh kebaikan dan tidaklah terhalang dari menjumpainya kecuali orang-orang yang merugi. Hadis Ibnu Majah. Yang kedelapan, pintu langit dibuka. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan. Allah Ta'ala mewajibkan kalian untuk berpuasa padanya. Dibukakanlah padanya pintu-pintu langit, ditutupkanlah pintu-pintu neraka, jahanam, dan dibelenggunya setan-setan yang membangkang. Pada bulan tersebut Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Yang kesembilan, pintu neraka ditutup. Keistimewaan lain dari bulan Ramadan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, yakni ditutupnya pintu neraka. Malam tersebut hanya dipenuhi kebaikan. Umat-umat muslim yang menjalankan ibadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala akan disejukkan hatinya dan dipenuhi keberkahan. Yang ke-10, yang terakhir, keistimewaan dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah pahala akan dilipat gandakan. Nah, dari sini anak-anakku sekalian, keutamaan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sungguh luar biasa. Alangkah tidak beruntungnya kita atau mengkufuri nikmat yang Allah berikan jika kita menyia-nyiakan 10 hari terakhir. Maka dari itu, saya berpesan kepada anak-anakku sekalian, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ayo kita meramaikan masjid untuk ikhtikaf, berdiam diri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang bisa saya berikan. Akhir kalam wa mawfiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.